nggak sih bang di DM sama followers buat dimintain duit itu? Banyak, ada aja. Banyak kali orang susah di DM Instagramku, pening lah kepala gue. Aku pas baca, ya bersyukurlah jadinya. Ternyata masih banyak yang lebih susah dari aku. Terus ada momen orang tiba-tiba minta kirim duit 1 juta buat narkoba lagi. Sama aku kirim 20 ribu buat beli obat sakit kepala, aku bilang. Beneran bang? Iya beneran, aku kirim 20 ribu. Nih, biar kalau sakit kepalamu untuk obat sakit kepala, aku kirim 20 ribu. Respon orangnya gimana bang? Aman? Pelit kali kau kata. Tunggu, aku biarin aja. Yang penting udah aku kasih. Berarti cuma pernah kirim yang 20 ribu kali? Iyalah. Oh enggak pernah. Ada yang benar-benar yang benar ya, tapi memang dia anaknya sakit. Kalau nggak salah berarti ada pernah juga. Tapi kayaknya sekarang jadi kayak modus gitu. Jadi banyak akun-akun palsu juga. Nggak aku tanggepin sih sekarang, lagi nggak aku tanggepin. Beberapa kalau yang mungkin memang iya, aku tanggepin. Tapi kalau yang nggak, ada bang, oke, ada pesan yang sih buat netizen buat semua yang suka minta kerja. Kami pun capek kerja, setengah mati, pulang pagi, opname gitu-gitu kami. Udah kerjalah, sama-sama kerja aja kita, nyari rezeki aja, sama-sama nyari rezeki. Mudah-mudahan buka jalannya, dapat rezeki. Dah, amin ya. Itu aja dari aku. Bang, oke, boleh.